Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, dan sore. Selamat apalah gitu. Pada bro-bro semua yang nonton ini. Hari ini kita akan bahas tentang bab leasing ya. Bab leasing, baik itu dari segi lessor maupun segi lessee. Ya. Dari segi lessor maupun segi lessee. Kita lihat di sini nih. Aku udah bikin mind map untuk list. Sebenarnya ini mind map untuk ngitung ya, mind map untuk ngitung. Di sini aku bagi, di tengahnya tuh ada payment. Jadi anggapannya payment ini adalah gimana ya, sumber lah gitu, bukan sumber, kayak penengah antara lessor dengan lessee. Di sini yang di kiri itu lessor, ada list variable, list receivable. Untuk yang di kanan ada list liability, miliknya si lessee. Payment ini penengahnya. Kayak kalau kalau kalian nonton Dark di Netflix mungkin enggak. Anggapannya ini Adam, kayak Adam sama Eve gitu ya. Ya, dimulai aja deh. Untuk nentuin payment, kita harus lihat di list, bukan list, dilihat dari sisi lessor. Dari sisi lessor itu punya aset yang untuk yang ingin di lease kan, yang disewain itu adalah base untuk lease receivable. Jadi lease receivable itu adalah fair value dari aset. Ingat, fair value dari aset. Fair value dari aset ini dihitung menggunakan ini. Rate of return atau implicit rate dari si lessor. Rate of return itu kan tingkat pengembalian yang ingat keuntungan lah gitu yang pengen diambil dari list ini. Jadi fair value yang di fair value kan 100. Misalkan nih, nanti ada contoh lah. Untuk yang ini PV dari RV ini bukan, sebenarnya bukan cuman residual value, bisa juga nanti, ntar ya, bisa juga nanti BPO atau gimana gitu. Intinya ini yang bakal dimasukin di akhir gitu kan. Misal nih ada guaranteed, unguaranteed, itu sebenarnya sama aja. Yang kita masukin tuh misalkan unguaranteed 5.000, terus guaranteed 8.000, guaranteed 5.000, ya sama aja 5.000 yang kita ambil. Maupun 5.000 itu terdiri dari cash atau terdiri dari loss. Misalkan unguaranteed nih, unguaranteed 5.000. Tapi yang dikembalin itu kurang dari residual value-nya 0 gitu. Berarti yang kita terima di akhir itu bukan cash 5.000, bukan aset 5.000 tapi loss 5.000 gitu. Intinya RV di sini ngelambangin apa yang kita terima nanti di akhir periode sewa. Apakah itu loss, apakah itu cash, atau apakah itu aset yang dikembaliin dengan fair value 5.000 misalkan, kalau guaranteed tadi 5.000. Nah, itu dihitung sebagai fair value-nya. Fair value. Ingat fair bukan present value maksudnya. Menggunakan present value dari yang akan diterima tadi. Gimana kita ngitungnya? Ngitung untuk ini kita gunain pakai ROR, in rate of return atau implicit rate. Fair value dari aset dikurang present value dari yang ingin kita terima tadi di akhir periode, kita hitung menggunakan ini. Insya Allah nanti juga angkatan akan nyediain cheat sheet gitu. Jadi kalian tinggal ngetahuin apa yang ininya aja. Kan ada rumus tuh, rumus yang annuity due. Tapi kalau kalian pengen bikin rumus ya, bikin, maksudnya bikin nulis rumus nanti di LJU, ya terserah kalian sih itu. Rumusnya ada sih. Nah, itu bakal ngasilin payment. Bakal ngasilin payment. Jadi mungkin juga nih, list receivable-nya nggak diketahuin. Fair value asetnya nggak diketahuin, tapi diketahuin residual value sama payment. Kita tinggal balik deh ke sini. P
payment, kita kali dengan annuity due menggunakan ROR, terus ditambah, bukan dikurang lagi kan, ditambahkan dari sini, terus ditambah, ditambah present value dari residual value, dapetin every asset, tambahin list receivable. Sekarang kita lihat dari sisi resi dari payment ya, dari payment. Nah, ada dua nih caranya. Yang pertama, pakai ROR atau implicit rate. Ini rate yang dimiliki oleh si lessor. Ada kalanya si lessee nggak tahu ada rate-nya segini, maka dia pakai incremental rate atau incremental borrowing rate-nya si lessee. Lessee juga lessee. Setelah pakai rate-rate ini, dapat tuh misalkan angka berapa di sini. Anggaplah angkanya 95 gitu, 95. Nah, terus misalkan nih ada bargain purchase option BPO. Tapi BPO ini hanya akan diambil jika fair value dari aset itu lebih tinggi daripada BPO. Misalkan fair value asetnya di akhir sewa itu 10.000, sedangkan BPO-nya 5.000. Berarti ya pastilah kita ambil 5.000, uang lebih murah gitu. Terus ada fair value dari guaranteed residual value dikurang expected residual value. Nah, maksudnya gimana? Kan mungkin nih guaranteed residual value-nya 5.000, tapi karena mungkin pemakaian si lessee ini udah tinggi banget gitu, intense banget. Jadi expected residual value-nya malah 3.000. Jadi ada kurang 2.000 kan? Nah, 2.000 itu bakalan kita, jadi kita kasih kasih misalkan kita nyewa equipment, di akhir sewa kita nyerahin equipment ditambah 2.000. Nah, gitu. Kan equipment-nya jadi fair value-nya 3.000, jadi tambah 2.000 jadi 5.000 gitu. Kita karena guaranteed. Gitu. Di 2.000. Jadi intinya yang kita tambahin di sini adalah apa yang akan kita serahkan nanti. Dan itu cash. Ya, cash. Kalau di sini kan nggak, kalau dari lessor itu nggak muluk-muluk harus cash. Mungkin juga dia bisa loss, dia dapat asetnya doang. Itu dicatat sebagai RV di sini. Yang aku maksud di sini ya, bukan RV yang mungkin, ini pemahamanku sih. Nah, terus yang untuk di sini, itu cash. Kan nanti purchase option-nya itu pakai cash gitu. Ini juga pakai cash, kita ganti cash. Misalkan guaranteed-nya 5.000, tapi expected-nya ya 5.000 juga. Ya, berarti kalian nggak usah masukin ini. Kalau sama-sama 5.000, kalau guaranteed sama dengan expected gitu. Sama kayak unguaranteed, nggak usah dimasukin ini. Langsung aja. List liability. Misalkan juga kalian diketahuin list liability-nya sama fair value dari apa yang kita ini nanti. Ya udah kita kurangin aja list liability dikurang fair value dari di antara dua ini. Terus dimasukin ke rumus annuity due. Barulah kita dapat payment. Kadang ada soal yang bolak-balik gitu loh. Jadi intinya kalian harus tahu gitu. Intinya kalian harus tahu gimana bolak-balikin akun, bolak-balikin rumusnya gitu. Oke, kita ke contoh soal aja. Oh, ini udah, bentar ya. Jadi, dari sisi lessor nih, dari sisi lessor dulu. Ini contoh soalnya, ini keterangannya nih. Ada payment juga di sini, biar kita ngetes nanti. Ini aku ambil dari Kieso. Kayaknya di buku Prakom juga ada. LR tadi apa? Lease receivable itu diambil dari fair value asset. Oke, fair value asset. Residual value tadi apa? Yang bakal kita terima nanti. Guaranteed kayak yang kita terima pasti ini gitu. Ya, tapi kita hitung fair value-nya.
rate-nya yang kita gunain adalah ROR. Di sewa udah ada 5 temannya. Pakai yang 5000. Ini ordinary ya, bukan annuity. Dapat segini. Dari rumus tadi kita apain? Kita kurang. Ini dikurang. Ini dikurang ini. Dapat segini. Ini adalah base atau dasar yang kita gunain untuk menghitung payment. Nih. Anggapannya ini present value dari payment gitu. Kita present value atau future value ya? Pokoknya yang ditotalin nanti jadi segini lah gitu. Kita hitung paymentnya. Kalian nggak harus belajar ini kok, nanti angkatan nyediain. Rate-nya yang kita gunain adalah yang ini tadi. Ya yang kata tadi lah. Tapi bedanya nanti di sini. Oh ya, ini present value-nya berarti. Present value-nya adalah segini. Terus future value-nya 0 karena nanti dibayar terus-terusan jadi 0. Annuity due. Yep, sama. Ya, angka belakang komanya enggak sama tapi samalah gitu. Dapatnya segini. Kita cobain nih, kita cobain kalau gunain ini yang dari kanan. Yang dari payment-nya. Nih, dari payment. Payment-nya segini. Terus kita cari percent value-nya payment. Red. Terus ada seperti gini. Kita tambahin sama fair value residual. Dapatnya berapa? List receivable-nya sama enggak? Terus 1000 lah ini. 0,1 doang bedanya. Oke, jadi untuk lessor udah pas lah gitu. Sekarang dari lessee. Untuk payment kan kita udah ketahuin nih. Dari soal juga fix ada 20.711. Kita masukin aja ke sini. RV. RV ya di sini adalah RV yang bakal kita kasih. Kalau unguaranteed kan nggak ada, berarti ini 0. Kalau unguaranteed 0. Tapi di sini ada guaranteed 5000. Jadi kita garansi fair value aset ini nanti di akhir sewa itu ada 5000. Akan tetapi dia memperkirakan hanya 2000 yang bisa diinin. Jadi ini bukan 2000 sih sebenarnya, 3000. 3000 hanya 3000 yang dia balikin gitu. Jadi ada selisih kan? Nih kita lihat dari rumus tadi, guaranteed dikurang expected. Nah, ini selisih antara yang kita nih gua garansi ini 5000 tapi aktualnya cuma 3000 gitu. Jadi dia selisih 2000. Tulis di sini ini selisih 2000. RV di sini selisih dari guaranteed sama expected 2000. Kita gunain rumus yang kayak tadi. Bentar ya. Dapat segini. Oh ya, ininya belum. Paymentnya juga kita ambil present value-nya ya. Gunain. Ah, dari keterangan soal itu diketahuin bahwa ROR atau incremental rate itu diketahuin sama si lessee. Jadi kita pakai ROR. Tapi misalkan nggak diketahuin, kita pakai incremental yang ini 5%. Karena di soal diketahuin itu, maka kita pakai ROR. Nanti jangan bingung kalau ada keterangan lessee tidak mengetahui rate of return yang diinginkan oleh lessor. Tapi lessee mempunyai incremental borrowing rate sebesar 5%, jadi kita pakai 5%. Kalau di sini kan di keterangan soalnya 4%. Yang udah diketahuin gitu. Ya, jadi pakai 4%. Tahun paymentnya adalah ini.
Ayo tidur. Yep, dapat. Berarti list liability ditambahin. Nah, gini. Gitu. Gimana? Oh iya. Kalau BPO itu kayak gini juga. Anggap. Ini nggak sama kayak soal berarti ini yang ide. Anggap di sini ada BPO. Kita beli dengan harga 1000. Kan expected residual value-nya nanti cuman expected residual value-nya 3000, tapi ada kalau kamu beli aku jual nih sama katalis elesor aku jual 1000. Ya udah 1000 nanti dimasukin ke sini. 1000. Jadinya LL-nya segini doang. Ini fair value jadi 1000 ya. LL-nya segini doang karena ada BPO di sini. BPO beli BPO 1000. Kalau misalkan kita nggak mau beli, kan kita ganti nih 2000. Ini tetap RV deh. Ini kalau BPO 1000, kalau kita nggak mau beli, kita ganti nih, tapi 2000 gantinya. Artinya list liability kita nambah gede gitu. Kayaknya segini dulu. Kalau kalian ada, kalau mungkin aku ada salah, mungkin kalian bisa negur di komen atau di Instagram atau WA, nanti ku cantumin juga. Terima kasih untuk teman-teman bro-bro yang udah nonton. Semoga KM sama PAKM kita meningkat lah. Semoga Brigada Satya semester 4 ini lulus semua. Amin. Ciao.